menyusun lingkaran persaudaraan. Jemari lembut berjabat erat, tak terputus menyatu, mematri lingkaran tanah. Bersenama hampi, sebersih cahaya merona redu. Semilir angin berhembus pelan, menuai kesejukan malam. Menempa ketabahan hati, kehidupan insan. Hening tak ada bersapa, segar belandaskan kasih sayang, mengikat relung hati. Pikiran dan perasaan kita larut dalam keheningan. Kadang kehilangan arah, hanyut di sela angan yang melambung. Tak seharusnya perasaan yang berbicara. Kita perlu pegangan untuk memimpin hati dan perasaan kita. Marilah kita mulai pertemuan ini dengan saling memberikan hormat sebagai tanda persaudaraan di antara kita. Di sana, di tengah samudra raga, kapal sudah tertambat di dermaga makna. Lalu kita lempar saut agar mudah untuk berlabuh. Kita takkan mengarungi bahtera sendiri, menuju titik jauh hijau bertunas, membentang asa di tengah panji gerakan pramuka. Siaga menggalang untuk menyusuri sudut harapan. Memimpin dan membina seribu langkah menuju cita-cita mulia. Kokoh berdiri di tengah jabat erat tangan kesatria. Sosok dewasa panutan generasi penerus bangsa. Dia pantas menjadi pembina di tengah kedamaian kita. Kiranya kakak, selaku pembina upacara, berkenan maju 3 langkah. Api unggun bukan dewa api yang kita agungkan, namun harus tetap kita adakan. Diawali sikap menghargai dari mereka yang muda kepada yang lebih tua. Dengan penghormatan kepada kakak pembina, seraya melaporkan kesiapan segala persiapannya. Pemimpin upacara melangkah gagah di depan pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Lapor, upacara api unggun KMD dan KML tahun 2023 siap dimulai. Kerjakan. Kita terkadang hanya bisa mengucapkan, namun sering kita tak menghayatinya.
apalagi mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam dasar Dharma. Cobalah renungkan. Bagaimana kita bisa menjadi panutan, sedangkan kita sendiri tak pernah berbuat. Diterangi obor dasar Dharma, kita buka jendela hati. Tak hanya kita berucap, namun kita harus bersemangat. Dibakar seonggok kayu menyala-nyala, menjilat-jilat, menyatakan janji-janji kita. Satu demi satu dasar Dharma terucap, memecah keheningan malam. Lihatlah api telah menyala-nyala di malam gelap gulita. Lambang semangat dan menyala-nyala dalam menuju cita-cita mulia. Ha 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 ha. Nyala di malam gelap gulita, lambang semangat dan menyala-nyala dalam menuju cita-cita mulia. Ha 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 ha, ha. Senang senang riang gembira, la 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 la, gembira riang tak terkira. Lapor, penyalaan api dasar Dharma, siap! Laksanakan. Laksanakan! Dasar Dharma. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. No.
pendiam, rajin, terampil, dan gembira. Tujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani, dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satyamu kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Lari, maju. Jalan. Wahai api dasa dharma, gugahlah hati kami, bangkitkan jiwa kami, agar kami dapat menghayati dan mengamalkan nilai luhur dasa dharma. Cucuran peluh membasahi badan, tak hengkang kita berdiri di garis lingkaran. Api berkobar, membelah angkasa, membakar jiwa muda. Jiwa patriot penerus cita-cita pendiri negara Indonesia. Tanpa kenal putus asa, derap langkah menapaki cita.
yang cita-cita mulia, membuka jendela hati, menepati 1000 janji. Petua para sepuh, Aji sepuh, dia-dia sang pembina mengukir jiwa dengan kata-kata selaksa makna. Amanat pembina mengalir bagi sungai jernih di ujung muara. Untaian bahasa menyiram hati, membasahi tunas-tunas kelapa yang tumbuh di dada pramuka. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman pelatih, saudaraku para pembina, para peserta khusus mahir dasar dan khusus mahir lanjutan yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini di acara Api Unggun Mariah Kita Sendasa, untuk tidak henti-hentinya untuk menerima syukur pada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya kita semuanya masih diberi nikmat. Salah satu nikmat yang paling berharga adalah nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama tengah melaksanakan kegiatan yaitu upacara Api Unggun. Mudah-mudahan upacara Api Unggun ini jadikan sebagai bagian dari rasa syukur kita bahwa Api Unggun ini adalah sebagai simbol api yang menyala-nyala, bagian dari simbol bahwasanya kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, kita terus semangat di dalam kehidupan kita dalam menangani segala rintangan, tantangan dan hambatan. Tetap kita menyala semangat seperti api yang menjilat-jilat. Kemudian api adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa diperintahkan, bisa terasa panas, bisa terasa dingin. Sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Najar Namrud, namun Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada api agar menjadi dingin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dan api menjadi sejuk. Kemudian setelah selesai api padam, maka keluarlah Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat. Ini adalah suatu kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa api juga makhluk seperti manusia. Namun tidak seperti kita bernyawa, dia hanya punya energi yang sesekali bisa membahayakan, namun sekali sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itulah yang kita syukuri, banyak manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Kemudian api menandakan kita harus kobarkan terus semangat kebersamaan kita, semangat persaudaraan kita di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam gerakan pramuka. Lingkaran sebagai bentuk di dalam upacara Api Unggun ini bagian dari lingkaran persaudaraan yang tidak akan terhenti suatu ketika, akan berlaku sepanjang masa ila yaumil qiyamah ila akhirihi sampai dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita menjadi sadar pula suatu ketika apabila nanti di alam sana kita akan bertemu dengan neraka, itulah seperti itu, kita akan masuk di dalamnya. Untuk itu
marilah kita bersama-sama untuk senantiasa membekali diri dengan amal ibadah agar kita terhindar dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan pula kita senantiasa diarahkan pada suatu jalan kebaikan. Dan kita semuanya ini selalu menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi agama, nusa dan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah dengan kegiatan ini tetap kita semangat. Kakak akan terjun di lapangan, banyak sekali kendala, banyak tercercaan, cacian dan makian. Ayo jangan pedulikan, semangat harus tetap ada. Sekian penyampaian dari kami. Kami akhiri dengan Allahumma fi kalamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa bersih, hati suci tertunduk, menyembah berbakti. Tumpuk doa seribu harap, mengalir tak henti-henti, memohon pada Yang Maha Suci, Tuhan Ilahi Rohi. Semua kesombongan, semua keangkuhan sirna ditelan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami yang amanah, dan dosa para pejuang kami yang telah berjuang demi kemakmuran, kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bimbinglah kami menuju jalan yang lurus. Jauhkanlah kami dari penolu-penolu dunia, sifat sombong, iri, dengki, angkuh, dan egois. Ya Allah yang Maha Kuasa, malam ini kami berkumpul di sini membentuk lingkaran persaudaraan, melaksanakan upacara api unggun kegiatan kursus pembina mahir tingkat dasar dan kursus mahir tingkat lanjut Kuaran Majenang. Berikanlah kami taufik, hidayah, dan kekuatan untuk mengemban amanah sebagai pembina tunas-tunas bangsa, harapan bangsa, sehingga segala yang telah kami ikrarkan dapat terlaksana dengan baik, agar semua yang telah kami lalui selama ini membawa manfaat yang baik bagi kami, lingkungan sekitar kami, bagi bangsa Indonesia ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mau bertobat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Ya Allah, Zat penerima segala doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami mengabdi. Apa yang telah kuberikan kepada bangsaku? Apa yang dapat kuberbuat untuk negaraku? Sampai di mana ukuran bakti yang aku sematkan? Suatu pertanyaan yang dapat terjawab anggota pramuka harapan bangsa. Praja muda Karana, harapan Ibu Pertiwi, di pundakmu tertumpu tanggung jawab dan tugas suci mempersiapkan kaum muda yang waras untuk hidup dalam dunia yang edan. Mampukah mewujudkan cita-cita mulia, janji dan ketentuan moral yang terpancar, disertai sinar kode kehormatan gerakan pramuka, adalah jawabannya. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada awal, ada akhir. Tapi kami ingin adil dari acara api unggun ini. Bukan akhir dari pengabdian kami pada gerakan pramuka. Kita telah melaksanakan acara pokok api unggun. Dan untuk menandai berakhirnya acara ini, kita dengarkan laporan pemimpin upacara yang dilanjutkan dengan penghormatan pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Dan sebelum kita bersama-sama meninggalkan tempat ini, segera padamkan api unggun. Siap. Agar kita senang terlindungi dari suatu yang membahayakan. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Dengan segala kerendahan, kami berharap kakak pembina kembali di garis lingkaran. Namun keberadaan kakak tetap dalam lingkaran persaudaraan, walaupun acara pokok telah usai.
rangkaian acara penyalaan api unggun telah selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.